69 dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin eFootball 2022 versi PPS SPP ya. Jadi kita nggak main yang versi Play Store ya guys ya. Jadi ini PES 2022 ya versi PPS SPP, gue nggak tahu nyebutnya gimana. Tapi guys di sini gue makanya coba. Jadi tuh udah dari lama sih gue penasaran sama game ini. Cuma rada lemot gitu ya otak gue untuk download ya. Untuk cara pasangnya juga gue nggak paham karena nggak pernah main ya guys ya. Gua God of War, entah itu PES, God of War, Bully, terus apa GTA ya. Pokoknya game-game PS2 yang katanya bisa dimainin di PPS SPP ya. Emang bisa dimainin ya guys ya. Katanya sih bisa gitu ya. Cuma gua belum pernah download ataupun mainin bahkan gitu ya, pinjem temen gak pernah teman-teman ya gitu. Jadi ya di sini that's why gue bikin ya kan untuk first impression ya. Ya karena sayang banget kalau misalkan gue baru download nggak first impression gitu kan. Mending dijadiin konten gitu. Jadi ya ini dia teman-teman ya, gue udah setting-setting dan gue udah selesai, baru selesai download, udah setting-setting segala, itu memakan waktu sekitar 30 menitan guys. Kocak aja gara-gara tadi gak full screen ya. Gua utak-atik full screen ya gimana, tutor di YouTube dan akhirnya sudah bisa ya kan. Langsung aja mungkin kita gas teman-teman ya. Oh ya, by the way gua juga pengen pakai alat ini guys ya. Kayaknya ini membantu. Jadi ini tuh alat pas gua pernah jadi pro player PUBG aja, pro player guys. Gua pakai ini deh guys ya. Enggak pro player dong kalau pakai ini ya. Ya pokoknya ikut-ikut turnamen gua pakai ini kadang teman-teman ya. Kadang tuh pakai ini ya karena gua 4 jari gitu. Jadi ini tuh membantu kayak L1 R1 gitu. Nanti kita pasang teman-teman ya gitu. Oke. Jadi ini dia. Gamenya cuma satu, teman-teman. Ya karena gua juga di sini cuma pengen main ini ya kan karena belum pernah teman-teman ya gitu. Oke. Nih gua pasang ya guys ya. Jadi pasang seperti ini, teman-teman. Bentar-bentar. Konami. The best. Yes. Oke, keren. Leo Messi guys ya. Gokil. Ini iklannya teman-teman. Iklannya. Trailernya. Wih. Pas mau masuknya begini. Kok tombolnya hilang, Cok? Oh gitu. Ya. Ya, kalau dipencet gitu, guys. Maklum, agak norak makannya. Gua tuh kalau first impression begitu, teman-teman. Nih gua pasang ya, guys. Semoga berhasil. Oke. Please aman. Oh my god. Aman. Ini nih. Dipecet-pecet ya kalau kalian lihat di situ. Nice. Ini gue pecet-pecet ya guys ya. Jadi L1 dan R1 ya. Di sini. Nice boy. Oke, nih. Berfungsi teman-teman ya. Nice. Let's go. Langsung aja. Oke, jadi di sini ini ada menunya teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini pertama ada exhibition, ada legends, terus champions, ada Libertadores. Ini mah kalau untuk menu-menunya kayak gini gua udah tahu lah ya. Gua kan pas bocil juga rental, guys ya. Gila, ada become Master League. Kita bisa mainin gak sih? Guys, kalau kalian suka dengan konten ini gua bakal lanjutin, guys ya. Nih, ada training, ada cup juga, terus ada edit, ada galeri sama ada sistem setting. Oke, jadi mungkin gue bakalan main yang exhibition dulu ya guys ya. Kita main coba yang exhibition dulu. Juga nggak nge-crash teman-teman ya. Oke, jadi gue bakalan pilih tim. Timnya apa ya yang baru datengin pemain gitu? Mungkin gue bakalan coba pakai City mungkin. Mungkin udah ada Haaland katanya guys di sini ya. Barca, kita lihat Barca aja guys ya. Barca atau Madrid ya? Barca aja lah, Barca. Oh my god. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat untuk jersey-nya sudah terbaru. Ini jersey yang update, teman-teman ya. Ini kalau kalian bisa ganti-ganti seperti ini, gini. Nice. Nih, tuh ganti-ganti. Oke. Bagus banget ya guys ya. Oke, mungkin kayak gini aja ya. Jadi jersey-nya Man City dan juga Barcelona gitu ya. Mantap. Oke. Jadi langsung aja teman-teman ya. Oke. Ini untuk difficulty-nya kita coba lihat game levelnya. Oke, superstar kok gak ada ya? Kenapa superstar tidak ada ya guys ya? Adanya ekstrim langsung, gila men. Gue baru main dong. Amatur aja ya, amatur. Amatur terlalu mudah mungkin. Reguler, kayak tadi aja dah 5 menit. Oke. Ayo, selamat.
langsung aja teman-teman gitu. Oke guys ya, langsung gas. Let's go. Aduh ini gimana, Cok? Gua udah lupa. Ya gak ada Haaland, kocak gaming. Anjing, scam. Woi, scam. Gak ada Haaland, coy. Kenapa Cole Palmer, guys? Haaland. Loh, kok Haalandnya gak ada ya? Wah, kecewa banget, Cok. Gua pengen lihat Haaland malah gak ada, guys. Mengingatkan kita pada zaman itu ya guys ya. Wah, ini mah pas kita lagi kecil guys. Mainan PS-nya begini ya tuh. Winning Eleven banget guys. Wah, kangen gak sih? Coba kalau di HP gue masih bisa gak ya? Gue walaupun pakai stick aja guys, gue belum tentu bisa ya, karena udah lupa teman-teman ya. Oke, yang setahu gue lari itu R1 teman-teman ya. R1 terus kalau mungkin 1-2 pass L1 dan X. Oke. Ada animasinya teman-teman ya. Ada animasinya untuk masuk ke stadionnya, gokil. Gila keren banget ya. Oke, Man City versus Real Face ya. Ya lumayan lah ya, ini game PS2 coy. Oh my god, keren banget coy. Ederson Moraesnya gak mirip. Oke, ini Barcelona nih. Jordi Alba kayaknya itu, botak. Ini siapa lagi? Gue nggak kenal, Cok. Real Face-nya Dembele. Tidak kenal saya. Ya, Real Face-nya kuring. Real Face tuh, kenapa si Cole Palmer ini gede banget tulisannya, guys? Martin Braithwaite pakainya, anjir. Oh, tadi Martin Braithwaite, guys. Si Lord, anjir. Oke lah guys ya, ini dia teman-teman ya, ini dia saatnya kita bantai-bantai. Gak tahu ini bisa gak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lihat, gue pakai alat ini teman-teman, alat bantu untuk R1 dan L1. Mungkin gue pasang satunya juga teman-teman ya. Kita pasang satunya. Cole Palmer. Oke. Oke, untuk gameplaynya cepet banget guys. Ini emang kayak game PS2. Aduh, kena kepencet. Kocak, anjir. Gerak gitu guys. Gue gak bisa, anjir. Kok didiemin doang sih? Sorry. Aduh, noob banget. Ya ampun guys, gue baru main guys. Duh. Oke, santai. Set, lari. 1-2 pass, iya bener. 1-2 pass gue masih inget. Gila, ngapain kesitu sih? Blok. Duit, ya game mobile gitu. Wah, kocak sih. Lu kok... Oke, Frankie De Jong yang dikejar-kejar MU guys ya, ngegolin teman-teman ya. Kurang ajar ini. Itu mas anjir. Perasaan tadi reguler ya. Reguler kan guys, bukan superstar, bukan ekstrim atau apapun itu. Bukan yang susah ya, kenapa begini ya? Anjir, kocak banget, Cok. Ada replaynya, bisa dikontrol ya replaynya ya. Oh iya, bisa dikontrol anjir. Nih, kenapa sekocak ini anjir? Ya ampun. Wah, udah sih. Ngapain sih gue ya? Kotekin kotaknya terus, anjir. Tangan gue gede banget apa gimana dah? Aduh, bubar. Babak pertama ya. Tapi lumayan banget guys, buat kalian yang suka nih. Apalagi ada mode Master League dan juga Become a Legend. Itu mantep banget sih ya. Penipuan dah. Ih, sumpah goblok banget. Goblok! Gue udah ngelarin analognya gini, Cok. Jadi emosi ya, pengen have fun gitu. Oh my god, let's go. Cole Palmer. Woi. Cih, gak pelagaran, Cok. Apaan sih, sumpah dah. Kesel gua. Hey. Jatuh, Cok. Gak pelanggaran, wasitnya gak ada, guys. Wasitnya goib juga di sini ya. Oke. Guys, reguler gue gak tau lagi, Cok. Reguler sesusah itu tuh barbarnya. Ini tantangan banget, gua harus mainin game ini biar menang sih, guys ya. Nanti mungkin kalau kalian suka gua lanjutin dan gua bakalan coba untuk menang ya. So, guys, sebelum pamit, ingat yang mau samaan download, silahkan download linknya di deskripsi, teman-teman. Gua Ikeram 9 pamit, keep charming, work hard and love, win, see you in the next video, bro.